Siapa sangka tiba-tiba muncul Putri Duyung. Bagaimana Jandral tidak terkejut dibuatnya. Sontak pemandangan tersebut membuat kedua matanya terbelalak. Dengan melambaikan tangannya yang mungil seolah-olah memberi isyarat kepada Sang Jandral untuk menemuinya. Tanpa pikir panjang, Sang Jandral pun bergegas menyelam ke dalam laut untuk menghampirinya. Setelah sampai di dunia Sang Putri, Jandral itu pun takjub melihat kecantikan dan kemelekan tubuh menawan Sang Putri. Setelah puas memandang kecantikan Putri Duyung, dia pun kembali ke dunia manusia dengan menggenggam cangkang merah di tangannya. Sepertinya Sang Putri tengah memberikan petunjuk kepada Sang Jenderal atas kematian penduduk setempat. Untuk cerita selengkapnya, klik link di